Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'du. Qalahu ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ayat ketiga. Al-yawma lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu ya ayatnya. Pada hari ini ya telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Ini sudah di ini ya. Sudah bincangkan ke belum itu? Belum ya. Taib, pada hari ini, ini hari Isnin kan? Bukan. Jangan perasaan dia bukan merujuk pada hari Isnin. Dia merujuk pada hari di mana ketika itu Rasulullah sedang mengajarkan haji wada'. Ya. Pada masa itu sedang wukuf di Arafah. Telah kusempurnakan, kusempurnakan maknanya yang menyempurnakan agama ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lakum bagi kamu, dinakum agama kamu. Jadi dari ayat yang mulia ini, kita dapat memahami bahawa agama Allah ini telah sempurna ya. Ketika ayat ini turun ya, atau setelah ayat ini turun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membacanya. Selepas dia membaca, seorang Yahudi berkata, sekiranya ayat ini turun ke atas kami, niscaya akan kami jadikan hari itu sebagai hari Id, hari perayaan. Orang Yahudi begitu. Ini ada beberapa makna lah. Sama ada bagi meraikan nikmat yang besar itu, lalu mereka raikan dan ingatkan. Mereka selalu akan ingat hari itu sebagai hari apa? Hari yang penting, hari yang besar bagi mereka. Itu antaranya untuk menunjukkan dia appreciation terhadap nikmat ini. Atau kedua, orang Yahudi ini ada benda apa saja yang apa dianggap oleh mereka begitu besar, mereka akan jadikan sebagai hari itu hari ini. Maka hingga hari ini pun ada program-program ataupun apa dia upacara mengingati ya, bersempena kan hari mertua, hari besan kan, belum ada ya, hari ibu ada kan, hari ibu, hari bapa ada kan. Nah, mungkin satu masa ada hari besan kan, kita tahu kan, boleh reka sekarang ini kan, banyak macam hari-hari kan, cuti hari itu, hari itu, hari ini. Jadi itu rupanya salah satu adat, cara dan apa namanya cara mereka meraikan. Dan bagi kita, kita tidak perlu ada id-id itu. Maka jangan tasyabuh dengan mereka. Birthday, yang bertanya pun lebih tahu dari saya. Saya sudah meraikan pun. Okay. Jadi id kita ni, kama qala Rasulullah, la ida lana illa idani. Kita tidak ada hari id, hari perayaan, melainkan dua saja. Aidul Fitri dan Aidul Adha. Nah, sekarang kita punya a'yad, banyak sekali aid-aid. Termasuk tadi antaranya birthday. Kemudian apa lagi? Anniversary. Betul? Meraikan perkahwinan, pernikahan yang sudah sekian tahun. Itu semuanya tasyabuh. Itu orang Yahudi akan mengambil. Dia kata, kalau ayat itu turun pada kami, kami akan
ambil dia sebagai hari Eid. Sama ada sekali lagi tentang menghormati, menghargai nikmat itu, atau sebaliknya bagi mereka, mereka adalah satu kaum yang suka apa meraikan hari-hari tertentu. Ibn Abbas mengatakan fa innaha nazalat fi yaum idain itsnain, dia turun pada dua Id, iaitu hari Id dan hari Jumaat. Nah, kalau ia merujuk ayat ini di turunkan Allah tempatnya dalam konteks tempat, ya, itu di Mina. Kenapa dah itu kan harinya hari Id Al-Adha, Idul Adha, dan juga jatuh pada hari Jumaat. Saya ingin kongsi yang lain. Imam Muslim meriwayatkan, begitu juga imam-imam yang lain, dari Tariq bin Shihab, dia berkata, datang seorang lelaki Yahudi kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kamu, kamu selalu membacanya. Sekiranya ayat itu turun ke atas kami, yakni orang-orang Yahudi, lattakhadna dhalikal yawma ida, niscaya kami jadikan hari itu sebagai hari Id. Lalu Umar bertanya, ayat yang mana? Umar kata, ayat yang mana satu yang kamu maksudkan itu? So, Yahudi itu membaca ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lalu kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aku tahu betul hari yang ayat ini diturunkan padanya, dan aku juga tahu betul tempat di mana ayat ini diturunkan, diwahyukan Allah kepada Rasul. Katanya, nazalat ala Rasulillah bi'arafah fi yaumi Jum'ah, turun kepada Nabi SAW di Arafah pada hari Jum'ah. Jadi ada dua Id di situ, ya. Taib. Kemudian ketika Allah berfirman pada hari ini telah kesempurnakan bagimu agamamu, tidak mengisyaratkan bahwa agama ini sebelum ini dia kurang, minus, tidak. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya di sini ialah hukum hakam itu telah ditetapkan dan tidak boleh dinasahkan. Tidak ada lagi pengubahan hukum hakam ataupun syariat. Maka kalau begitu, syariat Islam ini satu, sifatnya dia universal, dan keduanya kekal abadi sepanjang masa, sepanjang zaman hingga hari kiamat. Dan bahawa syariat ini akan tetap relevan, right? Dia salihah li kulli zamanin wa makan, dia akan relevan sesuai bagi setiap zaman dan juga masa. Soalnya itu agama ini hingga hari ini tetap relevan, ya, dimanapun ia dapat dilaksanakan, dapat diaplikasikan. Yang nampak hari ini ya orang atau manusianya yang tidak berihtida dengan syariat yang Allah turunkan ini. Jadi apabila disebut akmaltu, telah kusempurnakan, ikmaluddin atau kesempurnaan agama ini menunjukkan bahawa agama ini dia sifatnya syumul ataupun komprehensif. Okay. Segala apa yang di Allah fardhukan, segala apa yang dihalalkan, diharamkan, telah ada ketetapannya di dalam Al-Quran ini. Misalnya yang paling penting di dalam Al-Quran ialah usulul aqidah.
Itu yang paling pokok. Perbincangan tentang akidah. Dan ini tetap, tidak boleh berubah. Umpamanya suratul ikhlas, Allah menerangkan tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Jelas itu. Di dalam surah Asy-Syura juga. Surahnya ada surah yang ke-42 ayat 11. Ini dasar akidah. Laisa kamitslihi syai'un. Surah 42 ayat 11. Betul tak? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini dasar usuluddin. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeza dengan makhluk. Sama ada dalam zatnya, sifatnya, af'al dan sebagainya. Okey. Dalam suratul An'am ayat 73, surah yang ke-6 ayat 73, Allah itu punya sifat alimul ghaibi wasyahadah. Betul tak? Surah 6 ayat 73. Alimul ghaibi wasyahadah. Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Banyak lagi lah tentang usuluddin, khususnya terdapat pada surah-surah makkiyah. Kemudian tentang hukum hakam ataupun syariat, Allah telah nyatakan pada surah 5 ni ayat 48, surah 5 ayat 48 di tengah-tengah ayat firman Allah di situ, cari lafaz bismillahirrahmanirrahim, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tentang syariat. Kemudian dasar-dasar yang ada hubung kait dengan pemerintahan. Allah mewajibkan kepada kita dan pemerintah khususnya untuk berlaku adil. Di dalam satu ayat yang selalu dibaca pada hari Jumaat, iaitu surah yang ke-16, surah 16 ayat 90, surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Kemudian يعظكم لعلكم تذكرون. Situ ada tiga perintah, ada tiga larangan. Itu tiga. Yang larangan tiga juga. Jadi ini dalam rangka tadi membina sebuah masyarakat yang apabila dilaksanakan akan berlaku apa nama, dilakukan keadilan ini, maka umat atau masyarakat akan harmoni. Ini perintah dari Allah dalam konteks melaksanakan syariat Allah dan menguatkuasakannya, masih dengan diasaskan di atas keadilan. Innallaha ya'muru, kalimah ya'muru itu kalimah yang langsung ya perintah, tidak ditakwil dengan cara dengan makna yang lain. Ya'muru maknanya dia Allah sendiri yang memerintah kamu untuk berlaku adil dalam apa jua lah. Keadilan dalam Islam ini amat sangat dituntut ya, dan dia merentasi semua atau seluruh aspek kehidupan. Adil ini bukan hanya hubung kait dengan apa undang-undang saja, tidak.
Kemudian berlaku ihsan, itu perintah dari Allah. Wal ihsan. Banyak ayat. Kita pernah baca surah 4 ayat 36. Kita pernah baca surah 17:23. Kita juga pernah baca surah 28:77. Okey. Banyak lagi ayat yang lain. Kemudian tentang hubungan sesama ahli masyarakat. Dalam hidup kita ni sama ada formal atau tidak formal, kita akan ada saja janji. Kita akan memiliki atau terikat dengan ahdun, janji. Nah, pada surah 16 tadi ayat 91, tadi kan 90, tengok ayat yang ke-91. Di situ Allah berfirman 16:91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu. Ahdun yang pertama ialah kepada Allah. Kita sudah baca pula ayat pertama pada surah 5 kan, sudah kita bincangkan panjang lebar pada masa itu. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu. Kemudian Allah juga meletakkan dasar atau polisi bagi menetapkan suatu perkara yang ada hubung kait dengan masyarakat. Dalam kehidupan ini ada perkara-perkara yang berhubung kait dengan kehidupan masyarakat yang mesti dibincangkan dengan cara musyawarah. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 159. Contoh saja. Ali Imran 159. Di situ ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wasyawirhum, di tengah ayat. Wasyawirhum fil amri. Betul tak? Perintah dari Allah itu. Surah Ali Imran 159. Hampir hujung tu ada kalimah wasyawirhum fil amri, dan apa, bermesyuaratlah kamu. Okay. Surah 3 159. Bukan tak ada, cuma salah tengok mungkin. Awal ayat itu fabima rahmatim minallah 159, betul? Berarti satu? No. I think you all yang salah dengar. 159. What is it? 159. Masih bawa angin karo bawa ke sini. Angin beras tagi. Okay, wasyawirhum fil amri. Betul kan? Yes. Perintah. Jadi di sini mengisyaratkan bahawa ada dalam hidup kita ni atau dalam syariat Allah ada yang disebut oleh para ulama sebagai as-sawabit. Perkara-perkara yang tetap. Tidak berubah. Itu disebut sawabit. Sejak Allah tetapkan hingga hari ini, hingga hari kiamat, tidak boleh berubah. Ada perkara-perkara yang disebut al-mutaghayyirat. Al-mutaghayyirat. Mim ta ghin ya ra alif ta. Mutaghayyirat maknanya yang berubah. Nah, perkara-perkara yang ianya qabilun, dia boleh berubah mengikut perkembangan zaman, masa, itu perkara-perkara yang ada hubung kait dengan urusan dunia, urusan kemasyarakatan, urusan pentadbiran, itu berubah. Urusan untuk kemaslahatan umat, itu kan berubah. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ayat ini, contohnya saja. Ketika baginda hendak melakukan suatu peperangan,
Maka Nabi akan panggil beberapa orang sahabat untuk melaksanakan hal itu, bermesyarat dengan mereka. Oke, apa pandangan kamu sekalian? Apakah kita patut bertahan di Madinah ini atau kita keluar? Strategi peperangan dan lain sebagainya. Oke, ataupun tentang perdamaian dengan musuh umpamanya. Kalau mereka menghendaki perdamaian, bagaimana caranya? Itu perkara-perkara yang disebut mutaghayyirat. Berubah-ubah. Oke. Jadi harus kita ni dituntut untuk memahami mana dia al-umur as-sabita, perkara yang tetap, mana yang mutaghayyirat. Saya bimbang jika kita tidak mampu membezakan keduanya, mungkin akan bercelaru. Yang mutaghayyirat akan dianggap sabit, tetap. Yang tetap dianggap sebagai mutaghayyir. Bahaya nanti. Harus kaji Al-Quran, mana dia yang thawil. Al-thawabit khususnya dalam perkara-perkara usuluddin, usulul aqidah, itu tidak berubah. Rasulullah tidak pernah bermesyuarat dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkan umpamanya salat 5 waktu sehari pada waktu yang telah ditetapkan. Rasulullah tidak mesyuarat. Baik para sahabat, apa pandangan kamu? Allah memfardukan pada kita ini 5 waktu salat, 5 waktu. Tidak pernah. Dan para sahabat pun tidak pernah. Kita ini sibuk ya Rasulullah. Ataupun kami sudah pencet, macam mana boleh tak tambah 6? Tak ada. Tidak ada. Itu disebut thawabit. Adapun urusan kemaslahatan umat, urusan pentadbiran umat, itu berubah-ubah. Itu di antaranya sebagai contoh. Wasyawirhum fil amri. Kemudian dalam konteks kita beraktiviti ini, kita ni yang namanya hidup pasti dia moving ya. Kita mesti bergerak, kita mesti melakukan sesuatu. Itu namanya hidup. Nah, dalam perkara ini tentu umat Islam mesti memperhatikan apapun yang dilakukan itu, apakah dia termasuk perkara yang baik ataupun sayyi'ah, perkara yang buruk. Setiap amalan yang dilakukan itu direkod oleh Allah dan pasti akan mendapat balasan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Misalnya dalam surah 42 itu. Surah 42 yang tadi kita rujuk ayat 40. Surah 42 ayat 40. Anda tak kalimah wa jazaa'u sayyi'atin. Ha? Sayyatum mithluha. Terjemahan makna ayat dan balasan suatu kejahatan serupa. Ya. Jadi itu ada konsep seperti itu. Allah menetapkan di ayat yang lain disebut satu hasanah itu innal hasanat, atau satu hasanah itu bi asyri amsalihah. Kalau seorang melakukan kebaikan, Allah akan bagi reward 10 times. Tapi kalau buat jahat, hanya satu. Oh, jangan salah faham. Ada orang salah faham. Oh, dia mencuri. Dia mencuri, lepas itu hasil curiannya, dia sedekahkan pada orang lain. Maksud ditanya lah oleh Imam Ahmad, ya fulan, apa yang kamu buat ni? Dia kata, saya sedang berniaga dengan Allah. Berniaga apa maksud kamu? Saya tahu mencuri itu salah. Satu kesalahan. Tapi yang saya faham, saya sedekahkan hasil curian dapat 10 kali lipat ganda. Jadi maknanya dia kata masih ada baki 9. Tolak satu kan? Ini bahaya. Kalau orang memahami ayat Al-Quran dengan kefahaman sendiri. Okay. Padahal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita sudah baca itu surah 5:27. Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa amalan. Dan Rasulullah kan ada pernah sebut apa bunyi hadis yang lebih kurang lah. Innallaha thayyibun
la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima suatu amalan kecuali dari sumber yang baik. Jadi jangan salah paham. Jangan salah paham. Bahaya ya kalau salah paham itu. Jadi begitu. Itu tentang adanya kesan yang buruk dari amalan yang buruk. Jadi tidak terlepas daripada jaza ataupun balasan. Kemudian ada lagi satu konsep dalam Islam. Dalam kita sekarang beraktivitas, beraktivitanya, kita punya aktivitas sehari-hari. Ini tentu ada yang kita lakukan mungkin entah sadar atau tidak yang dia berdosa lah, satu amalan dosa. Tadi disebut bahawa satu sayi'ah dibalas dengan satu sayi'ah. Dan nanti pada yaumul jaza ada jaza. Ada balasan bagi tiap-tiap amalan. Dan setiap orang tidak akan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Jadi maknanya sendiri-sendiri lah. Okay. Bahawa setiap orang la taziru waziratun wizra ukhra. Itu ayatnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dalam surah Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat 164. Surah yang ke-6 164. Cari lafaz wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kita tidak ada seorang pun ya yang apa? Membuat dosa. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan ada seorang yang buat dosa dibawa oleh orang lain. Tak ada. Jadi dia kontradiktif dengan dogma gereja yang mereka memberikan dogma tadi bahawa Isa itu turun dan dilahirkan untuk menebus dosa orang lain. Saya tak betul itu. Seorang berdosa ya dialah yang akan mempertanggungjawabkan. Dia tidak akan bawa dosa orang lain dan dosanya pun tidak akan dibawa oleh orang lain. Kecuali ada pengecualian. Dia buat dosa, dia rekrut orang lain untuk buat dosa. Mungkin itu kecuali dia sendiri sudah berdosa dan membawa dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Dia melakukan dosa, diikuti oleh orang lain, maka dia juga mendapat dosa orang yang mengikutinya. Karena sebab dialah orang itu berbuat dosa. Jadi dia sendiri punya dosa. Dan dosa yang kedua apa? Dosa yang kedua dia mengajak orang lain pada perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Itu pengecualian lah. Tapi maknanya dia tidak akan membawa dosa orang-orang yang melakukan dosa kerana sebab dia. Orang yang mengikutinya tetap berdosa kan? Dosa mereka sendiri. Dan mereka tidak akan bawa dosa orang lain. Tapi orang pertama itu yang menunjukkan kejahatan, yang mencontohkan kejahatan, nah, dia akan mendapatkan tanpa mengurangi dosa mereka yang mengikutinya. Itu kan ketetapan yang disebut oleh Nabi SAW. Man dalla ala khairin, sesiapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala seramai orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan, mencontohkan satu kejahatan, maka berdosa ia dan juga baginya dosa seramai orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Okay? Tapi di akhirat nanti ya masing-masing. Ketika Allah akan bertanya kepada seseorang, tidak boleh orang itu mengatakan tunggu sekejap, saya akan menghubungi lawyer saya ataupun anak-anak saya, menantu saya. Tak ada. Sendiri-sendiri. Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Di ayat lain, ayat yang seiras atau sama dengannya, pada surah 53, ayat 38 itu. Jelas sekali. Ini prinsip di dalam Islam.
dalam mempertanggungjawabkan apa jua yang kita lakukan, kita buat selama hidup di dunia di hadapan Allah nanti. Jelas gitu ya. Nah. Faham ya? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Itu ayatnya samalah dengan tadi. Kemudian dalam kita hidup bermasyarakat ni ada perkara-perkara yang kita tidak dapat melakukannya sendiri. Tetapi perkara itu dapat insya-Allah dilakukan secara gotong royong dalam bahasa kita. Maka Allah sangat menganjurkan kita untuk bergotong royong sebagaimana ayatnya sudah kita baca pada surah ini, surah 5 ayat 2, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Okay. Jadi misalnya lah sebagai contoh, dunia dakwah ni terlalu luas. Yang saya faham, yang namanya dakwah menyuruh orang pada Allah ni terlalu luas. Okay. Maka dia tidak dapat dilakukan oleh seorang saja, seorang diri. Dia perlu ta'awun. Asasnya alal birri wat taqwa. Di satu tempat semalam saya pergi, antaranya ialah merasmikan Tadika Al-Muttaqin. Di situ majoritinya kalau di Karo ni non-Muslim, nah Kristian majoritinya atau pagan. Anak-anak umat Islam masuk Tadika milik gereja. Gereja orang situ ada gereja Protestan, apa namanya, Karo ke apa. Jadi budak-budak ini, sebab tidak ada umat Islam tidak mampu. Sebudak-budak, dan ada satu polisi di kawasan itu oleh pemerintah tempatan, anak-anak itu tidak akan diterima di sekolah rendah unless ada sijil tadika. Dan mostly tadika, hampir 99.9% itu milik mereka. Jadi dari kecil budak-budak sudah ditanam. Semalam ada salah seorang pendakwah kita cerita bahawa ketika anak Muslim ini hendak makan bersama ibu dan ayahnya, diajar oleh ibu ayahnya, mari kita baca basmillah dulu. Tiba-tiba budak itu bangun lalu menghadap ke satu corner, dia melakukan itu. Jadi ini satu case timbul akhirnya. Sudah kerakan di sana, wah kita tidak boleh diam ini. Apapun juga saya, begitu saya dapat informasi itu, kata, we have to do something ini. Ayo kita ta'awun. Dan ini very urgent. Saya dapat gambar-gambar anak-anak itu sekolah di situ. Hanya saya kata, apa fasiliti yang ada? Adalah fasiliti bangunan yang sangat sederhana dibuat kayu. Saya kata, mari kita segerakan. Sudah itu semalam itu salah satu programnya ialah merasmikan tadika di belakang Masjid Al-Muttaqin. Datanglah ibu-ibunya. Apa adanya, saya kata. Yang penting budak-budak ini tidak lagi belajar tadika di gereja. Ya, alhamdulillah kita tanya pada bapa-bapa dan ibu-ibunya lah. Siap atau tidak? Oh, siaplah mereka. So, alhamdulillah semalam itu dari sumbangan anda semuanya dan dari mana-mana kita belikan baju untuk tadika, kerusi dan sebagainya lah. Urgent ya, sangat urgent. Apa saja yang ada, termasuk gurunya pun istilahnya tidak ada apa, tidak ada rotan. Apa istilahnya? Akar pun berguna. Akar tongkat Ali kan lebih kuat daripada itu. Jadi saya katakan termasuk one of our da'i, walaupun dia agak jauh di kawasan itu, Ustaz Sahlul, so kami minta Ustaz Sahlul tolong antum leading atau lead program ini. So kita semalam bincanglah dengan duat kita ada 14 orang. Kita bincang. So, alhamdulillah dengan izin Allah semalam sudah kita rasmikan. Dan jauh di Brastagi, daerah Kabupaten Karo, tak jauh dari Gunung Sinabung itulah. So akhirnya alhamdulillah kita dengan rahmat Allah semalam kita rasmikan. Kita support, mudah-mudahan itu pakaiannya
buku-buku. Kebetulan juga ada rakan kita di Medan yang punya tadika. Saya minta bagi jadi dalam waktu beberapa ini supaya dibawa. Okay. Bukan ada yang lain. Okay. So ada namanya Ustaz Jasa, biar dia berjasa kita bawa ke situ. Okay. Pokoknya uruskan di situ. Kami nak dengar, saya akan datang lagi nanti sudah berjalan dan sudah ada sekolah rendah. So insyaallah taala. Jadi ya. Yeah. Semua kita bertanggungjawab. Dari mula bawah hingga ke atas, atas ke bawah. Dan ini, dan kita cuman malangnya kita ni akan, pandangan saya, akan kita bincangkan satu isu tu bila sudah berlaku. Padahal sudah banyak isu itu sudah lama. Nah, banyaklah faktornya. Yang pasti bagi saya ialah kita sudah meninggalkan perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu memang antaranya itulah. Dari kita sebagai individu, keluarga, masyarakat, bahkan sorry to say, termasuk pemerintah. Pada perintah ini kan kepada setiap individu, wa'mur bil 'urfi, itu pada surah Luqman. Luqman alaihissalam menasihati anaknya pada ayat berapa itu? Wa'mur bil 'urfi. 19 ke ayat 17 atau apa, saya boleh cari. Pada surah Luqman. Itu ayat itu sebagai dalil bahawa setiap individu bertanggungjawab untuk mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Itu dari sudut dalilnya, saya hanya menunjukkan dalilnya aja lah. Di dalam surah Luqman. Di mana Allah berfirman pada ayat 17. Itu. Nah, kemudian setelah individu, ya keluarga lah. Kita ni setiap keluarga. Salah satu tanggungjawab orang tua dan pemimpin rumah tangga ialah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kan Rasulullah ada menyatakan setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinannya itu. Nah, perintah dari orang tua kepada anak-anaknya banyak. Antaranya wa'mur ahlaka bis-shalah. Misalnya kan dalam surah Thaha 132 yang saya sudah bagi sebelum ini. Demikian juga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nar. Kita tidak kekurangan dalil sebenarnya. Kemudian dari keluarga baru ada tanggung jawab pada masyarakat. Okay. Masyarakat di sekitar kita. Dalam surah 9 yang anda sudah baca ayat itu. Ayat yang ke 71 ke? Surah 9 tu ada ayat wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Apa berikutnya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat ini ada, tapi kita yang tidak ada ialah komitmen kita. Ini salah satu ayat bahawa salah satu tanggungjawab saya, kita semuanya sebagai ahli masyarakat ialah kita mesti saling mengajak kepada yang ma'ruf dan perbuatan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Tapi sekali lagi kita tidak melaksanakan perintah ini. Jadi itu hanya akibat saja. Masyarakat yang tidak konsen. Tadi ditanya, masyarakat itu apa yang mereka buat? Maknanya meninggalkanlah perintah ini. Dibiarkan. Nah, kemudian setelah masyarakat, paling atas sekali ialah pemerintah. Dalam surah 22, ayat 41. Alladzina immak
وَأَسْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُ الصَّلَاةِ. Kemudian وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. Semua kita ni ternyata punya tanggungjawab. Jangan sekali lagi saling menuding jari bersama. Ini yang disebut tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, sekali lagi, ya Allah maafkan kami, kita belum melaksanakan ayat ini. Itu hanya ekses akibat buruk dari ditinggalkannya. Nanti Anda baca kembali Riyadhus Shalihin volume pertama bab 23 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Itu hanya akibat saja. Nah, kenapa meninggalkan? Banyak pula faktornya. Kenapa kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Banyak faktornya. Baik faktor dalaman atau faktor luaran. Umumnya kan kita ini selfish. Kenapa? Masing-masing masih memikirkan perut masing-masing. Masing-masing ingin memperbanyak harta yang ada. Kan orang sekarang mencari harta 24 jam. Suami, istri. Suami kerja, istri di rumah. Istri kerja, suami di rumah. Bagaimana dengan anak-anak? Banyak sekali. Banyak-banyak faktor. Jadi hubungilah kementerian-kementerian yang berhubung kait dengan isu ini. Jadi yang pasti saya dan kita semuanya meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Allahumma ighfir lana. Kita harus buat amal ma'ruf nahi munkar mengikut istita'ah. Yang semua kita tahu dalilnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat kemungkaran, maka pejamkanlah matamu. Betul? Tada. Hentikan dia. Cegah dia. Dengan bagaimana cara mencegahnya? Dengan tangan. Kalau tidak mampu, jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Wadzalika al-athamul iman. So, di situ ada istita'ah. Ada kemampuan. Dan mesti bergeraklah. Inilah konsep tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo kita ta'awanu. Sekurang-kurangnya dua orang. Dalam isu yang besar, mesti semua orang. Saya letakkan dalam minda saya bahawa setiap orang ada kelebihan. Pada waktu yang sama ada kekurangan. Jangan melihat kepada saudara kita kekurangannya aja. Kelebihannya kita tidak mengakuinya. Itu tidak adil kita. Dan kemudian bila ada kelemahan, janganlah diwar-warkan kelemahannya. Jangan diserang kelemahan. Kalau dia memang ada kelemahan di situ, kita bantu dia. Kalau dia lupa, kita ingatkan. Dia jahil, kita ajak. Dia sesat, kita tunjukkan. Begitu seharusnya. Jangan blaming each other ataupun saling label-melabel. Kita bukan tidak tahu itu surah 49 ayat 11. Okay? Bukan tidak tahu itu ayat 12. Dan beberapa kali diajarkan oleh Dr. Abdullah Yassin surah itu. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa khairan minhunna. Berikutnya apa? Wala talmizu anfusakum bil alqab. Wala tadi yang pertama apa tadi? Wala talmizu anfusakum, betul? Berikutnya wala tanabazu bil alqab. Sekarang sesama muslim saling melakabkan sebagai itu, sebagai ini. Astaghfirullahaladzim. Ini di kalangan orang yang kononnya juga menegakkan sunnah pun saling melebalkan. Akhirnya habis masa, waktu, pikiran hanya untuk bergaduh sama sendiri. Umat sedang memerlukan. Itu saya, bagi saya tinggal baik, saya pergi ke sana. Real. Nah, di Sumatera Utara tu fighting itu sangat real antara Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Jelas di sana. Berhadapan dengan kristenisasi yang begitu dahsyat. So, dan kemarin alhamdulillah di antaranya kita akan buat markas
di kampung namanya si debu debu tu. Dalam program itu, masya Allah, saya terkagum-kagum. Ramai yang datang dan mereka, subhanallah, ketika kita bagi motivasi untuk menginfakkan harta, ya Allah, luar biasa. Masing-masing berlumba-lumba. Dari yang terbesar menurut kemampuan hingga kemampuan mereka hingga yang terkecil. Subhanallah. Saya itu kali kedua saya melihat keadaan bagaimana orang begitu berlumba-lumba dalam berinfak untuk fisabilillah. Satu masa di Turki itu, kedua semalam itu. Habis saja saya bagi motivasi dan ceramah, masya Allah. Ayo, buktikan itu. Dan terkumpul semalam, ini uang rupiah lah, bukan uang. 1.1 billion. Sebenarnya 1,000 juta lah. 1,100 juta rupiah. Subhanallah. Sebelum itu hanya 800. Ini sampai 1.1 miliar lah orang sana. Billion. Alhamdulillah. Ada yang pakai gelangnya, apanya, ibu-ibu kan. Sebab saya tak katakan, anda ni di depan saya ibu-ibu, masya Allah ada kelas. Pakaiannya ni dari butik, tudungnya ini. Oh, mereka apa. Lalu saya beritahu akhirnya. Alhamdulillah. Seterakhir sekali, alhamdulillah diumumkan yang cashnya berapa yang dikumpulkan. Kemudian yang komitmen mereka bagi cek. 1.1 bilion rupiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah masjid itu minggu depan kita akan mulakan. So, SB sudah letakkan batu pertama lah. Bukan YB, SB. Nah, so, kita letakkan batu pertama. Eh? Sini special brand. Kalau di sana, Safwan Badri. Okay. Alhamdulillah. Nah begitu. So kita dan alhamdulillah ya, 5 organisasi rakan-rakan datang semuanya. Baik dari Jakarta, ada 2 dari Medan. Alhamdulillah ya Allah, kita kumpulkan rakan-rakan. Saya beritahu sudah. Kita mari bekerjasama dalam perkara yang diridhai Allah, disukai Allah. Kita ada kelemahan masing-masing. Mari saling menyempurnakan kelemahan. Jangan di-highlightkan kekurangan saudara kita. Itu sunnat Allah. Mari kita bekerjasama sekata, ya. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan Allah yakni merealisasikan impian untuk menjadikan Islamic Center di tengah-tengah komuniti non-Muslim. Tempatnya di lembah, ya, cantik. Kita nak buat resort. Sekarang ni kami buka pada yang selama ini ada 1 hektar itu 25 chalet lah, macam banglo sudah sold out. Baki sekarang 45. Nah, semalam tak tahu saya, bagaimana Anida? Saya kata, saya pun diam, tak ada duit. Kita apalah, kita bagi satu. Murah aja, uang kita murah. InsyaAllah nanti saya dapatkan brosurnya. So itu nanti akan kita jadikan sebagai macam resort lah. Nanti sampai untuk latihan. Para pendakwah, Islamic Center, untuk Mu'allaf Center dan banyak. So, dimiliki oleh kawan-kawan, tapi khusus nanti akan kita sewakan dan sewanya tu untuk kepentingan dakwah lah. So, insyaAllah ta'ala. Taib, ala kulihal, kita balik lagi di sini. Bahawa agama ini telah disempurnakan oleh Allah. Dan ingat ya, agama kita ini mencakup semua urusan. Tidak hanya hubungan hamba dengan Tuhannya saja, dengan Allah. Tetapi juga hablum minan nas, bahkan minan nas ini bukan hanya mukminin tetapi juga dengan non muslim. Lengkap sekali agama ini, ya. Jadi tidak ada kekurangannya. Siapa yang menyempurnakannya? Allah yang maha sempurna. Maka Allah berfirman akmaltu. Okey, akmala asalnya akmala. Alif ada hamzah, kaf mim dengan lam. Rutwudnya ikmal. Okey, maknanya penyempurnaan. Allah lah yang menyempurnakannya. Jadi sekali lagi, agama di sini ialah sistem hidup, bukan hanya ubudiyah, akidah dan ibadah, tidak. Semuanya dah lengkap. Dan bila Allah yang telah menyempurnakannya, maka al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka kita sebagai mukminin tinggal apa? Masuk saja ke sistem itu,
secara kafa Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu khulu fil silmi kafa, dan ikuti saja arus agama itu. Okay. Berpusinglah kamu mengikut pusingan Islam. Kita tidak payah memerah otak untuk membuat sesuatu yang baru, kecuali untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat. Hmm, itu. Nah, ketika kemaslahatan umat ini, pasti saya yakin akan ada perbezaan dalam konteks membaca situasi. Okay. Misalnya keadaan yang saya pergi di tempat-tempat kemarin berbeza dengan kita. Rekan-rekan kita yang bawa ke sana memang nampak itu. Jadi saya kata, fahami zuruf environment di sini. Jangan menggunakan sistem yang ada di Subang Jaya dibawa ke sana. Tepat di Timur Tengah dibawa ke kita. Lihat zuruf dan bi'ah. Lingkungannya macam mana. Keadaan umatnya macam mana. Level of thinkingnya macam mana. Ekonomi macam mana. Dan macam-macam. Jadi seorang da'i mesti memahami semuanya. Jangan kemudian kita bantai semuanya. Kita label mereka dengan label itu, label ini. Tidak. Okay. Ada Ustaz Adnan ya. Syam, kita ingat Ustaz Adnan kan. Dia sudah punya rumah baru. Kena rumah yang lama yang dekat gunung itu sudah hancur. Begitu juga sekolah yang pernah kita bantu. Jadi beliau sekarang punya rumah baru. Sudah 40 tahun beliau berdakwah. Dan lebih 400 orang masuk Islam. Hasil usaha beliau. Berbagai level of thinking. Dan hingga beliau memahami bahasa tempatan. Saya tidak tahu. Salah seorang tokoh di situ, Ustaz Ilyas kan. Beliau bercakap di hadapan mangsa letupan gunung. Lalu saya dia bagi masa, saya kata saya akan terjemahkan apa yang Ustaz Ilyas sampaikan. Ibu-ibu tu ketawa aja apa-apa. Faham apa saya kan. Saya hanya berselarah saja dengan mereka. Subhanallahil Karim. Jadi zurufnya harus berbeza. Di satu tempat ke tempat lain. Padahal itu satu daerah, satu distrik. Subhanallah. Maka dalam perbincangan dengan duat kita 14 orang, saya tekankan soal itu. Memahami situasi. Jangan main bantai semuanya, bid'ah semuanya, sesat dan lain-lain. Lah, orang masih jahil. Demikianlah juga kamu dahulu seperti itu. Dalam surah 4 ayat 94 kan. Itu ada satu ayat yang patut kita sentiasa ingat itu. Dalam surah 4 itu penting sekali supaya kita tidak gelojo menghukum orang. Jangan, jangan begitu. Okay. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah ayat tersebut, cari kalimat kadzalika kuntum min qablu. Itu saya ambil. Kadzalika kuntum min qablu. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Okey. Demikian. Famanallahu alaikum, kemudian lalu Allah menganugerahkan nikmatnya ke atasmu. Kalau saya merujuk pada diri saya lah, bukan orang lain. Sebagai contoh saya hidup di tengah-tengah komuniti yang sama dengan kita di sini. Yang agamanya berdasarkan apa? Keturunan. Ibadahnya ibadah berdasarkan kebiasaan. Seperti itu. Lalu famanallahu alaikum, Allah menganugerahkan kepada kamu nikmatnya. Apa dia? Ilmu. Yang dengan itu ternyata sekarang kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan dahulu tidak menepati petunjuk Rasulullah. Maka bila balik jangan terus dibantai orang. Dalam surah 9 ayat berapa itu? 122 ke? Ada satu ayat yang Allah perintahkan kepada para penuntut ilmu bila habis saja mengaji, hendaknya mereka apa? Memberi apa? Warning. Itu waliyunziru qaumahum. Di situ waliyunziru qaumahum idza raja'u. Liyunziru
Apa arti yang lain tiru? Agar supaya mereka memberi peringatan kepada kaum mereka bila habis mengaji. Jangan menghukum. Memberi peringatan ini dalam bentuk firstly ialah tabayyun dahulu. Tadi ya, pada surah 494 tadi kan. Tabayyun dahulu. Fahami. Situasi yang ada di situ. Jangan terus buat judgment. Setelah itu berikan apa? Explanation. Bayan. Tabayyanu tadi. Berikan bayan. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Terangkan pada mereka. Biarlah ilmu itu sampai pada mereka. Jangan dahulukan tahkim ya. Setelah mereka faham, baru bimbing. Jangan hanya pandai cakap, tapi mesti berbuat. By example. Itu mesti praktikkan. Itu paling berat itu memang mempraktikkan itu kan. Saya dalam sembang-sembang begitu. Kadang-kadang ini berlaku dahulu. Kita jangan sampai hanya pandai cakap, we encourage people untuk infak, kita sendiri tak infak. Paling berat itu di paling berat barangkali bagi sesetengah para pendakwah ialah dia boleh saja mudah mengajak orang untuk berinfakan, tapi dia sendiri jangan-jangan lupa, jangan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna alkitab afala ta'qilun. Sudah hafal kan ayatnya, jadi tak perlu diterjemahkan. Surah Al-Baqarah 44 lah. Begitu. Dan di dalam surah 61 ayat 2 dan 3 kan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sekali lagi saya tenangkan, tabayyun, buat explanation, lalu praktikan dan bimbing umat. Then last sekali baru bagi warning. Dalam bentuk umpamanya encouragement, discouragement, bagi warning supaya dia faham. Then setelah warning baru ada judgment. Nah, kalau seorang pendakwah judgment dia letakkan nombor satu, lari orang. Tadi dalam surah Ali Imran 159, kalau kamu bersikap bercakap kesat, berlaku kasar, what will happen? Oh, kan akan run away dari kamu. Kena semalam tu orang Batak ni kalau cakap dia kuat. Saya tanya pada ketua kampungnya, Pak, ini bapak ni marah ke atau tidak? Ketawa. Memang begitu orang Batak. Tune dia selalu tinggi. Subhanallah. Saya kata semangat saya mendengar suara P2A ni ya. Sana panggil P2 pembina apa disebutnya? Agama, pembina dan penyuluhan agama whatever lah. Dia akar saja bukan rotan. Tapi masya Allah semangat dapat menggerakkan umat sekitarnya. Jadi sekali lagi bahawa begitulah yang patut kita buat. Saya dahulu berada di situ masyarakat seperti kita di sini. Orang sana panggil yasinan, malam Jumat pasti yasin, tahlilan, nasib begitu. Kemudian nanti ada upacara adat. I was one of them. I mean, saya membesar di situ. Bila saya balik, saya tidak mendahulukan judgement. Kita ajak orang. Walaupun kita tahu pasti ada challenging, sangat challenging untuk menyampaikan ini. Tapi bil hikmah. Penting sekali hikmah ini, maknanya sangat luas. Dan kita tidak perlu didahulukan. Seperti kami belajar dari Ustaz Adnan pun seperti itu. Rahimahumullah. Cerita tentang sunnah, tentang apa, bagaimana pendekatan beliau secara mantik. Kan dulu saya ceritakan beliau mengislamkan orang yang sudah mati kan. Ibu dan bapa orang itu sudah mati, diislamkan macam mana? Sehingga jadi isu di Sumatera Utara. Itu sebetulnya adalah kebijaksanaan. Jangan semata-mata cari hukum, bincang soal hukum aja. Kalau orang sudah faham, yes. Bagi orang yang tidak faham, saya tidak akan masuk Islam kecuali mama dan papa saya masuk Islam. Padahal sudah mati keduanya. Bagaimana di Islam Islam? Kalau saya mungkin kita mungkin tidak akan tahu. Dan itu kita tidak akan menghadapi. Tapi itu real di bawah. Dia kata, okay, saya akan Islamkan bapak dan mak kamu.
terperanjat rakan-rakan yang lain. Ustaz Anan bagi isyarat. Semangat. So, dia kata ambil sudah bunga rampai, whatever, bagi air satu baldi, siram di atas kubur keduanya, sudah isram bapa kamu dah dengan mak kamu. Sudah Ustaz, sudah. Okay, saya bersedia asyhadu an la ilaha illallah. Amin. Kalau dilihat dari sudut hukum memang mungkin akan, kalau anda hakim, mungkin akan menganggap gila kepada Ustaz Adnan. Itu realiti yang ada di tempat itu. Jangan mendahulukan judgment. Dan apa yang berlaku? Bukan hanya seorang yang masuk Islam. Kerana pengaruh ketua tribe masih. Kalau tribe, kepala tribe itu masuk Islam, the rest kan. Kerana ada yang mereka pagan sama itu. Ini penting, saya belajar. Kami datang ke Masjid Al-Haram, please ausina bagi wasiat kami dalam konteks how to deliver the message kepada masyarakat. Beliau ada kriteria masyarakat macam ini, macam ini, macam ini, terus yang lain-lain ternyata pendekatannya. Tujuannya sama, mentauhidkan Allah. Nah, kalau kita hukum dan hukum, kita label lari orang. Please, menjadi da'i, jangan mendahulukan label. Saya selalu ingat ayat surah 4 ayat 94. Kadzalika tadi apa? Kuntum min qabl. Bahasa kita yang ala, you pun dahulu macam I juga. Nah, begitulah bahasa kita. Betul? Nah, kita sekarang alhamdulillah Allah sedang menganugerahkan kepada kita ilmu, nikmat yang luar biasa ni. Ilmu, kefahaman yang benar. Please sampaikan pada orang, jangan buat judgement. Minta maaf, kadang-kadang ada di antara kita ni agak gelojak. Kita terus buat judgement. Padahal dulu member kita kan sama-sama ragat dulu. Betul tak? Nah, tengok di album kan masih ada album lama berdua dulu. Jangan kita bantai. Bagi pengertian, kefahaman. Bertaufiq min Allah. Taufiq dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kerja dakwah ni sangat luas, sangat mencabar, mesti sabar. Nah, kalau kita tidak sabar mungkin kita akan gagal. Jadi balik lagi pada surah 5 ayat 3 ni. Dah sempurna dah agama ni, tidak perlu ditambah dalam aspek yang usul khususnya. Kemudian wa'atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah kesempurna apa tadi? Atmamtu tu telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Di sini nikmat diniyah. Okey. Itmam di sini. Di mana agama Islam dahulunya masa datang dianggap gharib kan? Oleh umat Makkah kan dianggap gharib dan baginda berjuang berapa puluh tahun? 23 tahun. Untuk menyempurnakan agama ini 23 tahun dengan cabaran yang luar biasa. Menurut logik kita, Allah itu maha berkuasa. Ingat, dalam satu ayat yang saya pernah baca dahulu, surah 10 ayat 90. Sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman kepada Allah tanpa melalui proses pilihan, maka pasti seluruh manusia di atas muka bumi ini beriman. Allah yang menciptakan dia. Bukan begitu? Walau sya'a rabbuka. Surah 10 ayat 90. Surah Yunus. Saya sebut tadi surah apa? Yunus ayat 90. Betul. Walau sya'a rabbuka. Betul tak? Bukan? Sorry. 99. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Masih ada angin karo ni. 99. Walau sya'a rabbuka. La amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Tengok 99 ya, surah 10 99. Walau syaa rabbuka, jika Allah menghendaki, Rabbu menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti semua manusia akan beriman di atas muka bumi ini. Tidak perlulah yakni mengutus seorang rasul pun jika Allah berkehendak. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka beriman? Tidak. Allah tidak memahami, Allah tidak tidak mau adanya ikrah. Maknanya paksaan. Tidak mau. Tugas kamu hanya apa tadi? Tabai memberikan bayan, litubayyana linnas, menjelaskan. Biarlah mereka manusia setelah mendengar seruan penjelasan ini, setelah melihat
biar mereka berfikir sendiri. Begitulah caranya. Disampaikan di tengah-tengah komuniti. Kalau menurut Ustaz Adnan ini, kata beliau lah, kalau orang tu mau diskusi, dia kata saya suka. Maksudnya dia sudah open-minded kan? Dia mau discussion. Mudah. Bukan instantly jadi mukmin, tapi maknanya dia makan masa. Orang selalu bertanya begitu begini. Akhirnya Allah lah yang memberikan taufik. Sabar, dia kata, mesti sabar. Nah, begitulah dalam dakwah. Kita hanya diperintahkan untuk menjelaskan misi Allah. Tidak perlu dipaksa. Nah, sekarang kita menjelaskan pun belum. Macam mana nak memaksa orang? Tidak boleh. Please lakukan dakwah. Okay, menurut sekali lagi kemampuan ya. Baik, kita balik lagi pada ayat yang sedang kita kaji ni. Yaitu ayatnya tadi, wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan nikmat di sini ialah nikmat diniyah agama. Nikmat berupa iman, Islam, taufik. Kemudian diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat kita umat Islam, satu-satunya umat yang memiliki manuskrip langit yang original, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat ruhiyah, bukan madiyah. Ruhiyah maknanya spiritual aspect. Religious, bukan material. Begitu. Saya semalam juga menasihati ada seorang dai kita mengeluh. Kami di sini tak itu dan ini. Saya katakan sampai mengeluh-mengeluh terus sampai bila pun tidak akan berbuat kamu, tidak akan mampu. Realiti yang ada kamu baca. Kita nikmati saja. Do, maka buat apa yang ada. Jangan hanya mengeluh. Akibatnya saya kata sudah berapa tahun Anda mengeluh. Berapa orang sekarang yang masuk Islam di sini? Jangan hanya mengeluh dalam kita discussion. Permasalahan itu bukan untuk kita keluhkan. We have to find out how, bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau you tak mampu, kan ada yang lain. Nah, di sini konsep ta'awun. Adalah dua orang yang negatif. Kamu di sini orangnya begitu-begini. Kita terangkan. Kita bagi motivasi. Tidak akan selesai masalah dengan mengeluh, saudara. Ayo kita mulakan. Cari rakan yang lain. Diskusi dengan mereka. Hubungi, tanya pada mereka yang lebih tahu. So insyaAllah ta'ala Allah akan bagi jalan keluar dari masalah itu. Semua masalah hidup ni adalah masalah. Hidup itu sendiri masalah. Dia kata banyak masalah di sini Ustaz Safwan. Maknanya kamu masih hidup, saya kata. Kalau tak ada masalah, you mati. Tapi you akan punya masalah di alam barzah nanti. Ya, bagus, saya kata. Banyak cabaran, bagus. Memang macam itu. Saya baca sirah Rasul. Coba saya dengarkan, saya akan baca sirah Nabi, saya sebutkan. Siapalah kita dibandingkan baginda SAW? Ayo kita berbuat. Mungkin itu perlu kita memberi motivasi ya, pada diri kita dan juga sesama kita lah. Jangan mendahulukan judgement ya. Kemudian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati tadi. Dan wa raditu lakumul Islam madina. Subhanallah. Allah menyatakan sendiri bahwa Allah ridha agama sebagai Islam sebagai agama bagi kamu. Wa raditu, dan aku ridha, okay, lakumul Islam madina. Aku ridha Islam itu menjadi agama bagimu. Subhanallah. Jadi jelas di sini bahwa tidak ada agama yang diridhai Allah melainkan hanya Islam. Agama yang lain yang jelas tidak diridhai Allah. Jangan disamakan ya. Jangan disamakan. Nah, kita mestinya happy, bangga, nahmadullah bahwa Allah mentaufikkan kita sebagai mukmin. Tapi kebanggaan itu bukan hanya sekadar diekspresikan melalui perasaan atau lisan. Gimana caranya? Sharing agama yang diridhai oleh Allah itu dengan orang lain yang beragama selain pada Islam. Nah, itulah seorang dai. Seorang dai ini dia bila tahu kebaikan, dia tidak akan simpan untuk dirinya. Dia nak orang lain pun yakni share dan tahu kebaikan itu, bawa ke jalan yang baik. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah melainkan Islam.
Kita semua tahu itu. Dan sebetulnya agama Islam ini bukan hanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejak dari dahulu. Dalam surah Al-Hajj ayat 78. Di tengah-tengah ayat tersebut Allah berfirman, "Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza." Ada tak? Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Surah 22 ayat 78 kan? Ada ayat tu? Okey. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jtabakum wa maja'ala alaikum fid dini min haraj. Next word. Huwa millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Dia yani Allah telah menamakan kamu sebagai apa? Orang Muslim. Sejak bila? Dari dahulu lagi dan di dalam kitab ini. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memaafkan orang umat Islam dan diri kita, saya juga. Itu apa? Kita sekarang ini umat Islam, astagfirullahaladzim. Menamakan diri kita dengan nama-nama organisasi, dengan nama aliran. Padahal Allah menamakan kita semuanya nama yang sama. Tapi hari ini, ya Allah, macam-macam. Saya tak perlu sebutlah, anda pun sudah tahu. Ini kelompok itu, kelompok ini, kelompok ini. Kenapa tidak menamakan diri kita semuanya dengan nama yang Allah menamakan kita? Kedua, kenapa kita tidak rasa bangga dengan nama yang Allah namakan kita itu? Why should kita menamakan diri kita sebagai aliran fulan dan sebagainya? Ternyata penamaan yang kita buat bukan mempersatukan umat kan? Malah macam-macam. Kita akhirnya kenapa masing-masing akan ta'asuf fanatik pada his own jenama tadi. Ini ayat. Huwa sammakumul muslimin. Semuanya muslim. Begitulah. Saya emphasizekan ayat ini dia para rakan-rakan juga. Masalah nasihat. Nah, dia tu itu dia ini itu ini ya Allah. Ada dia ni aliran keras, ini aliran lembut. Saya kata mana antara keras dengan lembut? Pening kepala. Ta'alau, mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Fahami sebagaimana kefahaman para sahabat. Semoga Allah meridhai kita. Semua kita mencari ridha Allah. Why should we yani blaming each other? Mari kita melangkah bersama. Kemudian waridhitu tadi lakum al-Islam madina. Dina sebagai sistem of life. Faman ittarra fi makhmasatin. Ini ada exceptional daripada larangan di atas tu ya. Apa yang diharamkan, betul? Karena Allah mengharamkan yang di atas tu. Kemudian, maka barang siapa yang terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Maksudnya dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat yang di atas itu. Tapi dalam keadaan terpaksa, tidak ada makanan yang lain antara hidup dan mati. Dia tidak sengaja untuk melanggar ketetapan Allah, tidak mau buat dosa, maka maknanya apa? Ghaira mutajanifil ithmin tadi boleh dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghafurur rahim, kerana sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok ya agama Islam ni kalau menggunakan bahasa saya lah. Kalau di atas mungkin akan ada orang mengatakan, "Ih, ketatnya begitu ketat." Tapi dalam certain circumstances dia buka. Ada exceptional. Tapi ini bagi orang-orang yang tadi disebut di sini muttar. Orang yang muttar memang terpaksa. Keduanya ghairu mutajanifin li ithmin. Bukan sengaja. Nak berbuat dosa. Minta maaf. Orang kalau sudah lapar, manusia ini kalau sudah lapar, dia tidak akan ada di mindernya halal haram. Betul dia? Dia makan saja apa-apa. Yang penting dia kenyang. Islam memberikan kelonggaran dalam situasi seperti itu yang tidak ada jalan lain. Kenapa? Kelanjutan hidup lebih penting daripada tadi yang diharamkan pada masa itu. Yes, itu benda itu haram. Tapi bagi orang itu boleh jadi berubah. Dia hukumnya jadi halal. Kena melanjutkan kehidupan lebih aula. Dengan dia makan, dia akan terus hidup. Mungkin dia akan banyak berbuat kebaikan.
Tapi sekali lagi ini famanidturra, hanya jika mudtar, antara hidup dengan mati. Itulah kaidahnya, antara hidup dengan matilah. Kalau selagi masih ada alternatif, ambil alternatif yang lain. Dalam konteks sekarang misalnya ekonomi, mungkin dahulu kita semua ekonomi sistemnya riba. Kan sekarang sudah ada alternatif. Walaupun mungkin alternatif ini belum mencapai syar'i 100%. Maka kita tidak ada pilihan. Sudah ada pilihan sekarang, masuk ke situ. Tidak boleh disebut mudtar. Ya, kami pergi ke satu tempat di Belawan. Di airport kita terus ke Belawan. Di situ tempat itu disebut red zone lah. Segala kejahatan ada. Tapi nahmadallah, seorang ya sahabat kita, mula dia sekarang kan, ingatlah buatlah sekolah tadika, sekolah rendah. Dan guru-gurunya kemarin ada berapa ya wanita. Saya kata, berapa salary you all? Kami tak ada salary allowance. 500 ribu monthly. Our money 500 ribu itu. So kita berapa? 100, 300 ribu. 150. Jangan tanya macam mana mereka survive. Semua mereka senyum. Tak ada yang sengit mukanya. Tak ada yang mengeluh. Alhamdulillah. Semua kami berjuang di jalan Allah. Kalau anak-anak ini bayar orang tuanya, alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah juga. Dan red zone sekarang sudah masya Allah berubah dengan izin Allah. Menjadi tempat satu-satunya pendidikan Islam di tengah-tengah komuniti Kristian. Namanya Yayasan Iqra. Oke, pengurusnya itu siapa namanya? Beliau pun kena stroke, tapi dia masih semangat bagi ucapan. Subhanallah. Mengajar budak-budak sekian ratus. Kalau tidak ada kami, kemana mereka akan belajar? Kan Kristian. Tanah ini pun kami kumpulkan uang sikit-sikit, Pak. Kami beli sebab orang Cina memang dari dulu senang. Tanahnya strategi dekat pelabuhan. Alhamdulillah, ya Allah, kita pun termotivasi. Mereka pejuang-pejuang tulen karena menghadapi kristenisasi. Dan budak-budaknya pun dilatih untuk baca Al-Qurannya mereka hafal. Alhamdulillah. Pergi lagi satu lagi di Bagan, tepi laut. Rumah di atas laut lah. Ya Allah, memang kemiskinannya. Ya miskin. Tapi ibu-ibu itu semangat. Ada seorang yang mengajar dari Medan. Subhanallah. Pakai motor baik. Sudah tahun kelima, ini 5 tahun. Tidak ada elawan wala 1 rupiah. Semuanya kena. Saya malu dia menangis. Dia mengajar tafsir Ibnu Katsir. Ibu-ibu itu di situ. Yang asalnya tidak sholat, tidak apa. Tapi suruhnya saya takut. Karena di atas laut bergoyang. Tiang-tiang yang itu, yang lama itu sudah ke bawah tinggal kayu. Dia kata, inilah Pak Safwan, tengok. Saya kata, kalau nak buat berapa? 15 tiang. Saya bisa-bisa, okay, kita beli. Berapa satu tiang ni? Uang kita sekitar itu ya, berapa kemarin itu? 100 ringgit lah. Okay. Okay, saya kata, 15 apa? Kita bersedia dengan kawan-kawan, kita kumpul. Okay, ke Pak, kita buat. Nah, atau keperluan lain-lain, mungkin kita akan cubalah. Sebab memang ketakutan. Ini kami pernah roboh, Pak. Kata Ustaz saja itu. Bila tengah mengaji, roboh goyang begitu, mereka lari, mereka tinggalkan saya di sini. Subhanallahilkarim. Tapi semangat. Luar biasa. Dalam kerja mereka, ibu-ibu pun hanya menyelam di laut cari apa kerang. Tapi semangat. Semalam begitu. Esok, wah, hadir tak? Ya kami akan hadir, Pak. Tapi kan macam mana kendaraannya? Alhamdulillah. Kita sediakan 2 bas. Takbir, kata pengetua. Ya. Datang mereka. Dan mengumpulkan uang semalam 600 ribu rupiah. 2 bas mereka. Padahal orang-orang miskin. Nama pengajiannya itu Salsabila namanya. Okay, persatuan Salsabila pengajiannya dipimpin oleh Ustazah Fulan. 600 ribu rupiah. Masya Allah. Orang miskin. Kami juga ingin, Pak, berjuang di jalan Allah menurut kemampuan. Jangan hanya mereka yang mampu. Oh, kita galakan. Masya Allah, suka mereka. Kita bagi FOC lah, 2 bas itu. Saya katakan, kita mula pukul 9, ibu-ibu masih ada pukul 5 dari sini. Siapa? Oh, siapa aja dah.
Saya kata tidak disediakan makanan. Kami bawa makanan sini, tapi siang hari kita buat makanlah, bagi makan nasi bungkus. Okey, kata mereka, semangat ni masya. Kalau masuk ke situ memang ya, minta maaf lah. Mungkin anda akan menjijikkan bagi anda. Saya beritahu pada rakan-rakan, get ready. Saya bawa anda bukan ke shopping mall. Tempat macam ini. Masya Allah. Nah, mendapat kita inspirasi semua. Tapi mereka menjamu kita dengan jamuan yang luar biasa. Kami makan-makan, kata Kak Yah, Kak Nuriyah. Ini di sini, di kemana-mana makan. Saya kata Kak Yah, fi kulli makan, makan. Okay. Nah, di Indonesia begitu. Fi kulli makanin, makan. Tiap-tiap tempat ada makan. Dijamu, seafood, fresh. Masya Allah, semangat makan. Di dua tempat itu, okay. Ya Allah. Mesti Pak makan, kami sudah menyediakan ini. Kami tahu informasi baru hanya semalam saja, Bapak. Siapa yang akan datang? Bukanlah semua, hanya Safwan saja dengan kawan-kawan. Duduk bersama, sembang, Masya Allah. Allahu Akbar. Kita akan belikan telekung, whatever lah. Semalam kita belikan telekung, sejadah, ya, untuk ibu-ibu supaya kembali lagi solat di Sinabung tu. So, kita sudah dengar mereka sudah tidak solat dan sebagainya. Anak-anaknya sudah tidak mengaji, tidak lagi belajar. Kebetulan jumpa dengan, ingat tak, Syampan Sofiatun. Sudah ada di situ, Pak Sofan. Oh, dia tengah semangat, esok ada program. So, kita, ibu, ini anak-anak tidak solat, saya akan handle, Pak. So, kita beritahulah semalam. Kita belikan apa perlukan ikhra, berapa, perlu berapa. Kita beritahu Bapak Purnawar, kita akan tajir insyaAllah. Yang penting mudah-mudahan itu sekolah. Mengaji lagi. So, mereka tahu mengaji, mereka tahu salat. Sangat mencabar. Dan Ibu Sofiatun itu sekali lagi, yang kita pernah jumpa, tidak ada lawan apa-apa. Pejuang gigih itu wanita itu. Ya Allah, banyak terinspirasi saya. Jadi sekali lagi, hujung ayatnya, fa'inna Allah ghafur rahim, alhamdulillah, Allah tu ghafur, maha pengampun, lagi maha mengasihani. Ya, ini orang yang tadi memakan bangkai umpamanya, Allah ampunkan. Karena memang dia tidak sengaja untuk berbuat dosa. Kedua, rahim, Allah itu maha penyayang. Subhanallah, benda yang asalnya haram dalam keadaan tertentu, Allah halalkan. Itu adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, bahwa agama kita ini sebagai system of life sudah sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tiada satu pun urusan manusia melainkan telah ada guideline-nya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, tidak ada agama yang diridai Allah melainkan Islam. Maka berbanggalah kita sebagai orang-orang yang ditaufikan Allah sebagai mukminin, tapi kebanggaan ini hendaknya sharing dengan orang lain. Kemudian Islam agama yang tidak ketat sebenarnya. Di sana ada peruntukan-peruntukan tertentu dalam keadaan tertentu. Benda yang halal, benda yang haram menjadi halal. Setiap dalam keadaan tertentu, benda yang haram dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dalam keadaan terpaksa. Disebut mahdzurat, benda-benda yang dilarang. Dan kemudian Allah memberitahukan kedua sifat dan nama Allah, yaitu Ghafur dan Rahim. Allahumma ghafir lana warhamna. Okey. Allahumma ghafir lana, ya Allah ampunilah kami atas kelalaian-kelalaian kita selama ini, warhamna, dan kasihanilah kami dengan tidak mendahulukan azabnya. Ya, terima kasih, itu saja. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله